بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi kita kesempatan bertemu secara online pada hari ini. Walaupun kita diuji dengan sedikit ujian, ingatlah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itulah tandanya Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita. Dan untuk diingatkan kepada kita untuk sentiasa mengingatinya dan sentiasa mengharap limpahan kurnia dan juga rahmatnya. InsyaAllah, di masa dan dari dalam suasana yang mencabar hari ini, unit dakwah Masjid Al-Mawaddah mengambil inisiatif untuk terus menyampaikan dakwah dalam bentuk tazkirah yang ringkas secara online sebagai mengganti kuliah-kuliah yang terhenti buat sementara waktu di masjid. Semoga ianya dapat memberi manfaat buat diri kita bersama insya-Allah. Pada hari ini, ingin saya berkongsi sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama kita renungkan dan menjadikan ia panduan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, dalam tazkirah singkat ini, suka saya nak berkongsi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari yang bermaksud, sesungguhnya kesabaran itu adalah pada saat musibah itu menimpa. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, apakah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita hadapi daripada yang dapat kita hayati daripada hadis ini? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada umatnya untuk tidak menuruti hawa nafsu dan amarahnya. Di saat kita diuji seperti apa yang sedang kita hadapi hari ini, sebagai contoh, kita mungkin rasa marah dan rasa tidak puas hati dengan sesuatu tindakan atau apa sahaja masalah yang kita hadapi yang boleh mendatangkan kemarahan, kegelisahan. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita untuk sentiasa bersabar, berfikir dan tenang dalam menghadapinya. Kita tidak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menzahirkan kemarahan kita dengan cara yang buruk, seperti bergaduh atau bertumbuk atau mengeluarkan kata-kata cemuhan dan makian. Kerana itu bukanlah sifat ataupun cara seorang mukmin yang kuat dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah juga pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat bukanlah yang kuat dalam bertinju ataupun bertumbuk, tetapi orang yang kuat ialah seorang yang dapat mengawal dirinya tatkala ia marah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka renungkanlah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Bagaimanakah kita di saat kita menghadapi ujian Allah? Adakah kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sebaliknya? InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, semoga tazkirah dan ingatan yang ringkas ini dapat memberi manfaat terutamanya buat diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang menonton tazkirah ini. InsyaAllah sama-samalah kita saling doa mendoakan kebaikan antara kita dan masyarakat Islam umumnya di seluruh dunia insyaAllah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.